Auditorium eksebisi Grand Palais di pinggiran sungai kembali dibuka hari Minggu waktu setempat setelah banjir perlahan surut dari ibu kota Prancis. Grand Palais beratap kaca ini dibangun tahun 1900 untuk keperluan pameran dunia yang digelar oleh artis Tiongkok Wang Yangping bersama koleganya. Tempat ini kembali dibuka setelah hari Jumat lalu ditutup karena risiko terkena banjir. Happy that it reopened today because we had just ticket for today and yesterday and the day before it closed because of the water. So yes, we are of course very happy that it opened. We came here for Roland Garros, so I mean just to see like all the flooding, it's kind of crazy. It's just to see that it's like I think 16 feet they were saying that everything's just high. It's pretty awesome. Badai petir diperkirakan akan terjadi di timur Prancis hari Minggu dan beberapa tempat. Lebih dari 11.000 rumah harus diputus aliran listriknya. Puncak lebar permukaan air sungai Seine terjadi pada hari Sabtu dan diperkirakan akan normal dalam 10 hari ke depan.